Ini guys, langsir buah sawit hasil panen tajam. Ini buah yang mentah-mentah ini guys. Ini bilang panen tajam. Kita melangsirnya pakai becak ya guys. Sah, ini dia. Sah. Petak terus. Nggak tahan jalannya. Nggak tahan. Jalannya rusak ya. Iya. Oke lah, semampunya aja lah. Bawa minimal 10 nih guys. 10? Iya. Oke, nggak apa-apa bro. Ini slow tapi lancar kan? Iya. Slow asal pasti. Iya. Gas dia guys, gas full. Ini dia guys, udah. Oh itu belum kurasa yang itu. Iya belum. Ini belum dipotong satu lagi. Bongkolnya. Tutor metak ya guys ya di becak. Tutorial metak. Gimana rupanya bro? Biar banyak muatannya. Ini sengaja mentah semua ini guys. Panen tajam namanya ini. Yang sengaja yang mentah semua turunkan. So. Ini guys. Di sini pun bisa lagi ya guys ya. Satu lagi. Di sini sekitar. Kalau jalannya nggak rusak. 15 lagi depan ini. Depan itu ya? Iya. Nah itu guys tuh. Mana bro? Ini. Hampir nggak tarik becaknya. Melempem. Gak tenaga becak kita guys. Teman-teman, ini dia kawan. Lihat ini ya, buahnya banyak ini kawan. Oh tengok remnya kurasa. Makanya jangan pijak-pijak remnya. Ini kawan-kawan, berapa janjang ini buahnya? Buah terbanyak satu pokok ya kawan. Nah. Kecil buahnya kawan. Pas sawitnya udah 3 kali ha. Ha. Besi ini semua ini kalian bikin guys. Kawan. Ha. Tidak terus. Ini lagi ya kita langsir dulu ya. Gunakan becak. Muatannya petak terus. Sekitar 200 kiloan. Iya kan 200 kiloan ini kan? Hampir 300. 300 hampir, guys. Petak terus. Buahnya berat ini, guys, karena apa ini teman-teman? Karena mentah semua. Bagian masak. Nah, ini guys untuk terakhir ya. Terakhir. Ini terakhir ini. Yo, jangan di sini, guys, kok bisa. Bisa di sini dia biar nggak berat depan guys. Apakah mampu nanti dia jalan, kita lihat. Ini dia melangsir sawit menggunakan becak ya kawan-kawan. Becaknya ini. Oke gas. So. Mantap. Oke kawan, nanti kita lanjut lagi kawan. Selesai dulu.